kembali lagi di channel GB of Top. Kembali kami akan reaction. Ini adalah ada yang jelas nih. Katanya si Cici jelas ke Tania. Naloh. Aduh. Apa harus dijelasin ya? Naloh. Enggak tahu. Kenapa, ini Tania masih kecil loh padahal. Iya. Okay. Seru ini. Oke, nonton video ini sampai habis. Yes. Jangan lupa subscribe dan ini dia reaction-nya. Aduh. Onyo. Ku sentuh lembut halus. Pantas dia deket banget sama Onyo. Begini iya. Onyo, ngomong terus. Ya, kenapa? Jealous. Hah? Jealous. Jealous? Kenapa you jealous? Karena koko digendong Tania. Ya Tuhan, ngambek lo betul guys, ngambek lo guys. Jadi masih kecil, jadi digendong gitu. Cici juga mau. Aku cheat banget Cino Morgan, serius, serius. Lihat Tuhan. Tidurlah my princess, kecilku ini oh. Yang imut dan manja sama aku. Tidurlah engkau my princess, ya, my princess, my siapa princess ya, kecilku mau juga diginiin. Tidurlah engkau singa pun si jinak dibuat gini. Singa pun jinak diginiin. Apalagi sama Tania. Emang kalau dinyanyi, dinyanyiin kok dia tidur kok? Tidur loh. Ya Tuhan, nyenyak loh. Nyenyak loh guys. Yuk kenapa? Jealous. Hah? Jealous. Jealous? Kenapa you jealous? Karena koko digendong Tania. Karena koko digendong Tania? Emang kenapa? Apa? Pengen digendongin juga. Sebenarnya digetoin juga. Digendong Koko? Emang Koko gak pernah gendong you? Kayaknya pernah deh Koko gendong you. Enggak. Pernah? Ayo pernah lihat. Mana? Ya, ayo gak pernah videoin. Ini. Koko sayang juga sama Cici. Iya, tapi dia gak kayak gitu. Gak pernah. Ya, teman. Apa? Gak pernah. Gak pernah gendong Cici gitu. Gitu dipukul-pukul di. Ya nanti ayah bilangin Koko. Dianyi. Cici yang maunya gimana sih? Kayak Tania. Kaya emang kalau digendong Koko pasti bobo? Iya. Yeah. Asli bete banget loh dia. Udah bisa. Kayak Onyo. Kalau sumbaran Onyo. Iya. Ya kan tapi Cici kan tahu Onyo sayang sama Cici kan? Iya. Iya kan? Cici sayang enggak sama Onyo? Sayang enggak sama Onyo? Ci. Iya. Boleh enggak Onyonya diambil? Iya. Hmm? Enggak boleh. Enggak boleh. Mereka ini. Jadi Daonsu ini di rumah lagi ada pembahasan mengenai Onyo itu gendong adiknya. Setiap dia gendong adiknya itu pasti si Cici jealous. Jadi adiknya kepengen, Talia tuh pengen juga digendong sama Onyo katanya supaya dia bisa bobok juga Onyo. Gendong baby kan yang karena memang si baby gitu. Kalau iya. Onyonya nggak boleh gendong siapa-siapa. Oh. Begitu. Tapi harus dikasih penjelasan sama anak. Ya karena kan Onyo sayang dua-duanya. Jadi betul. Cici nggak boleh jealous, nggak boleh ini. Gitu. Itu situasi yang terjadi di rumah kita di apartemen. Gitu. Ya. Kita kasih tahu lagi. Okay. Apakah dia masih bete? Curhat ke bunda. Enggak Onyo. Kan Tania itu bobo kalau dinyanyiin.
Terus dia tadi bahas, kenapa kalau dia tidur Onyo gak pernah gendong dia, nyanyiin dia. Iya, bete banget. Dia masih kecil, jadi digendong gitu. Cici juga mau. Kalau mau bunda, dia mau. Ini dedenya udah tidur, sekarang Cici yang digendong ya. Iya tuh. Tuh, three, go. Mau pakai tanya juga. Sekarang simpel lagi ini, tapi ini harumnya. Kalau tanya si A gini nih, kalau dia tanya itu kalau mau tidur, kalau tanya itu rasanya kalau mau tidur gini. Dan itu rasanya kalau mau tidur gini, dia harus gini. Kamu buat hatiku. Ini nggak tidur kok, ini tambah seneng. Oh, kan ini mau contohnya. Kalau Cici mau gendong Tania, kalau Bunda mau gendong Tania itu dia posisinya harus gini, harus dihentak, ya. Terus nyanyiin lagu. Kalau dia nyanyiin lagu Timang Timang Dirimu, nggak mau. Nah, kalau anak yang keto tidurnya lamanya gitu, tapi harus geraknya gini. Kalau anak yang keto tidurnya lama, kalau anak yang pingin tidurnya cepat gitu. Harus geraknya gini, cepat terus gini. Tapi lagi gini. Harus itu ya gerak gini. Ngantung ya, Tania. Cici gak bisa gituin. Serius besar dulu Cici. Cici berat Cici. Hanya kan biasanya kalau Onyo giniin, tangan Onyo gak ke bawah sih. Kalau Cici giniin, tangannya malah gini. Karena besar. Masuk akal juga sih. Ya udah kan Cici. Gak bisa dia. Iya. Apa sih? Kutimang-timang dirimu, ku sentuh lembut halusku. Cintanya Onyo tuh, cinta Tania tuh Onyo. Begitu indah dirimu. Kamu buah hatiku. Yang satu dikasih, satu enggak, ngambek. Hai Donsu, terima kasih udah ngikutin keseruan kita hari ini. Pokoknya terima kasih udah yang ikutin keseruan kita hari ini. Dan jangan lupa nonton The Onsu Family setiap hari di YouTube The Onsu Family. Gak bisa setiap hari Nyong. Ya pokoknya kalau sempat kayak gini, mana buka ya? Sorry. Kalau sempat kayak gini baru diupload. Baru ada bahan. Kalau enggak ya nonton diary The Onsu aja. Okay, jangan lupa nonton The Onsu juga. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Comment and share. Dan jangan skip iklannya. Di keesokan harinya, coba lihat Koyu masih duduknya pisah sama Koko. Kenapa? Berdua masih jealous ya? Iya Tuhan. Kamu kayak tadi malam udah selesai. Ya udah ntar hari ini Koko gendong Cici ya. Ya? Main sama Cici ya. Ya. Bukannya udah selesai. Okay. Dia mungkin maunya pas bangunnya dia dibagi nyanyiin Koko mungkin. Katanya gitu. Cici ya. Bunda gila sih. Udah bangun jam 4 masih kerja sekarang ini. Prefer semua. Kalau istrimu paling Cici jelas sama. Nanti onyo gini. Ya, onyo gini. Oke? Oke? Oke.
Bentar. Oke. Jadi ya. Ditagi loh, Nyong. Ditagi. Aduh. Boleh gak onyonya diambil? Kalau onyonya diambil orang, you say it. Of course. Ya, you say it or cry. Ya. Sama aja, say it or cry. Jadi Cici mirip Koko apa mirip nangis. Bunda? Ya, sama-sama sih. Oh, mirip Koko. Mirip Koko. Dikit apa Koko? Ken. Nangis onyonya. Kalau ayah mirip siapa? Bunda. Ayah mirip bunda. Tania? Mirip ayah? Oh, jadi cuma Cici yang mirip Koko? No. Cici mirip bunda, Tania mirip ayah. Oke, okay, oke. Okay. Koko mirip ayah bunda. Lebih kaya ya. Koko kaya. Di malam udah closing. Tapi ya udah, ini kali ini baru kita closing beneran ya. Ini kita baru sarapan. Ini hari ini mereka sudah Onyo mau banyaknya main sama Talia ya, supaya Talia nggak jealous. Ya Nyo? Iya ya. Oke, itu karena Onyo ganteng. Karena sayang sama Onyo. Oke lah, benar juga, benar juga. Ganteng karena itu ya, ketulusan sebuah kasih sayang itu ya, anak-anak kecil emang gak bisa dibohongin. Betul. Untuk sebuah kenyamanan gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tayangan uploadan, yang penting kita upload aja ya. Karena adalah jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye. Makin kesini Onyonya makin dewasa banget. Betul. Gitu ya. Ini aku, mungkin trennya dia dari menjadi dewasa sebenarnya. Jadi aku ngerasa Onyo jangan gede-gede Onyo. Kecil aja terus Onyo. Ya, gak mungkin kan ya. Emang dia harus semakin harus besar dan semakin bersinar tentunya. Itu wajib, itu harus berjalan bersama. Dan akhirnya mati ketika sudah di puncaknya, sudah mapan, ya udah sama Anet. Titik. Nanti kan. Kan boleh gitu sayang, jodoh itu kan Tuhan yang menentukan. Betul, dan manusia yang merencanakan. Enggak gitu. Oke okay guys, semoga kalian suka dengan yes kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.